Jangan lupa subscribe Tunggak Semi AG. Terus pangeran anger sakno wong kafir iku yo mau diatur pangeran. Buktine Fir'aun sing dibenci pangeran iku diatur sedemikian rupa dadi aset ekonomine tiyang Mesir. Ngetokno bener Al-Qur'an, mergo napa fal yauma munajika bi badanika litakuna liman khalfaka. Ah ya, Fir'aun awakmu tak selamat. Ben dadi teladan ila yaumil. Saiki Fir'aun umpun ribuan tahun yang lalu, nanti saiki wong delok mumine Fir'aun. Iku cara uang takono Menteri Keuangan Mesir. Adol tasbih ambek adol Fir'aun duwe akeh. Tapi pangeran ora iso mbok salahno iku ya wae pangeran. Pajangan sing gawe yo. Mulane masyhur bareng ulama Mekah muwangkel be ulama Mesir, dilalah ulama Mesir iku haji. Iktikaf ning Masjid Haram. Dendam pancoca iki dendam. Dalah iktikaf ning bekas Darun Nadwa sing dhisik tempat DPD-ne Abu Jahal CS, tempat DPR-e nggo musyawarah mateni Kanjeng Nabi. Jenenge Darun Nadwa. Dadi Masjid Haram kan ana bekas omahe Abu Jahal, Abu Lahab kan wonten pemugaran. Perluasan iki wis macam-macam sing dhisik Darun Nadwa bekas kan dadi masjid kabeh saiki. Wong nak bulet, lalah iktikaf ning kono, seneng ulama Mekah. Tarif ayam makanin hadha ki roh gon iki. Apa? Hada Darun Nadwa. Iki Darun Nadwa yang disik digurebukan materi Kanjeng Nabi. Dasar ke elek itikaf sopas Darun Nadwa. Yang saya ngelama Mesir. Wah, sebetulnya. Padahal bisa di masjid. Cara hukum kita tetap koyok et sewu sholat. Lalu kalau di Mekah juga agak sering takut oleh ulama-ulama Mekah. Sing bekasnya Darun Nadwa di itu. Mereka tetap menghindar. Wah, perkara. Nak keluar roh. Sampai kan gak roh. Nak keluar roh. Jadi aman. Kalau enggak pernah saya itikaf di situ. Sampean paling tahu balik. Nak bakat lalah ketemu. Lalah itikaf ning bekase napa? Darun Nadwa. Sing dhisik diperebutkan materi sinten? Gajeng. Tapi orang sama cara pekeh yang saya jadi masjid haram, ya kabeh masjid. Mulanya jadi perdebatan ulama. Masjid haram itu misalnya zaman Nabi taruh saja 100 meter persegi. Sekarang kan sampai ribuan meter. Itu ya perwasanya melibatkan nyingkirkan Umayy Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam. Semuanya jadi masjid. Itu hukumnya pasti sekarang menjadi masjid. Dan saat Sayyidina Umar ditentang oleh warga Mekah, kamu menggusur rumah kami untuk masjid. Jadi Umar, kue itu yang numpang masjid, orang kok masjid yang numpang kue. Nah masjid butono itu yang mire. Itu yang dawe sinten Sayyidina Umar. Akhirnya diperlu. Setelah itu Mina, Mina yang enggak luas itu sama Arab Saudi diperluas, ada Mina Qadim, ada Mina Jadi. Terus kaya-kaya Indonesia, moh mabit yang Mina Jadi, wedi nak rasa. Terus digoclo ke ulama Mekah, anak Mina Jadi terasa kue itikaf Masjid Haram sing sekoyok sewu sholat, ya kudu Masjid Haram zaman Kanjeng Nabi. Mereka nak guri-guri, kue bekasnya omae wong macem-macem. Padahal ini gurilah ya, tetap itikaf di masjid. Banyak masalah waktu itu nggak pernah selesai. Di contoh gampang masjid lah. Ada masjid di Beduan. Terus kirimnya masjid itu sapi tank WC. Kita akan berpendapat itikaf di situ tidak sah karena najis itu sapi tank. Suatu saat didesain ulang yang sapi tank jadi imaman. Sing imaman saya ini didetik no sapi tank. Terus hukumnya bi. Hukumnya bi. Hukum terkini apa hukum masa lalu? Terkini kan. Nah hidayat ya kaya ngono iku. Iso wae saiki kaya dadi pengimaman, sesuk dadi sapi teng. Iso wae kaya saiki mukmin sok ben dadi wong kafir. Iso wae kafir sok ben dadi mukmin. Tetep Allah ya falu mayasa. Mulane pondongo ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Nek kudu ngono bayangno iku mau kaya robot bet. Saiki omah madhep ngetan. WC-ne pol kulon. Suatu saat ana pembangunan kepengin madhep ngetan, nah, berarti omae sing dhisik WC digorai. Sing digorai digawe. Sing roh sapa? Lah kuwe ambek pangeran kok ngene iku tepak-tepakan. Terus kula ngenteni iki ora oleh mlenting, ditetir ngalim semula. Akhire ruhen sing wedi mbek kula. Soale suatu saat ruhen ditetir mulan terus sing wedi soale. Ya terserah pangeran. Tapi alamat ulama juga keriting problemnya. Oh, enggak ada ulama keriting. Jadi, kenapa ada ulama keriting? Ulama tenang.
Nah sekedar kiai ono ya, ulama jarang satu roh. Mumana kritiknya yang ekstrim buah buat nenek. Jadi ini udah ngerti, mulai wong hati-hati. Allahu yaf'alu ma'asya. Ono kertas ditedir, dicetak jadi mushaf, diambungi, diminyai. Ono sing kertas ditedir jadi gaple, bontaan banting. Apa meneh kawake kalah. Yo wis ngeras to apa ya yaf'alu ma'asya. Wis ngono pangerane, mulane wong iku wis ya kudu nganggo ilmu hakikat. Mulane kok sekolah wonten iki wis. Jadi ulama ya ora tau bangga ya mesyukur nek iso ngaji, iso ngelem pangeran mboten pengen seneng maca tasbih. Kalau jadi ulama bangga itu karena ngajarkan Anda baca tasbih, baca hukumnya pangeran. Soal hadir nafsi dihormati ndak itu ndak penting karena dihormati ndak itu sepele. Sepele banget. Niku min umurid dunya. Wong kok seneng dihormati wis ora bakal mlebu swarga. Ciri utama ahlul jannah itu tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Omah akhirat itu tak gawe kanggo wong sing ning donya ora kepen menang menangan. Lilladzina la yuriduna tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Mulane kula teng naruhan teng budi-budi wedi tukaran mek santri wedi kula sering ditegur mbek bojo kula. Gus dinangane atuh karan mbek wong gedhe wedi nambek santri kok wedi. Lha mergo aku nek ambek santri wedi to, lha posisiku iku menak. Jare kula tukaran mbek Ruhin, mesti wong bener kula, Ruhin gak sopan. Gus bak gurune kok diwaneni. Kula niku potensi dolim karena saya merasa di atasnya. Karena potensi dolim sak sepuro SCL ngene sepuro. Karena saya rawan uluan filar. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menertibkan pasukan di perang Badar itu, saking ya mungkin saking paniknya Nabi atau saking kesusunan itu, menertibkannya itu pakai sautun. Sautun itu semacam pecut, semacam tongkat komandan lah kalau sekarang itu. Delalah keganteran nutuk zilbatni. Wong akhirnya tidak atau zilbatan. Pas itu tiangin lebih asik noto-onto, dia persiapan perang sampai agak bekas. Tapi Nabi ya ketika beliau mau wafat, saya takut hisab kata Nabi. Siapa yang punya hak adami pada saya, silakan menghukum saya sekarang. Sebelum nanti gak ada hisab. Dilbatan maju ya Rasulullah, engkau pernah menzalimi saya. Ketika Anda menertibkan pasukan di perang Badar, saya kena pukulan Anda. Nabi, ya silakan mukul saya. Wis wabot mantul kabeh celek. Mosok Nabi apa dipukul. Ya celek tenan. Itu Rasulullah karena Rasulullah enggak ingin menang-menangan pepe beliau Nabi terus menang-menangan mek napa? Kiai saiki yo. Tukaran mek santri ini maksud napa dindi. Mesti amatir, ora wong alim tak jamin. Wong alim ora marah. Wong alim ku khas kan, mesti prilakune khas. Antar wong alim ngerti. Antar wong alim ngerti, tapi nak sak ngisore wong alim mungkin, tapi antar wong alim ngerti. Akhirnya Idul Fitr ketika sudah dikasih tongkat aso itu, sautun lah sautun. Idul Fitr itu saya protes. Ya Rasulullah dulu ketika engkau mukul saya itu saya tidak pas tidak pakai baju jadi sakit betul. Anda sekarang masih pakai baju. Coba baju Anda dicopot. Umar tanya, Idul Fitr ngisos saku ya? Gentine kan jadi Nabi. Oh, orang mesti ngutuk Nabi kok kue saku ya? Besok aku ya Nabi itu santai mawon. Perutnya dibuka, terus Faro'a bayar dobat nih. Orang tahu betapa putihnya perutnya Nabi. Ya baru kayak dobat. Baru kayak orang salah. Akhirnya orang roh perutnya Nabi. Ya itu masyur. Cerita kisah tuhu masyur. Barang perutnya Nabi dibuka. Cani pun ngambung petengnya Nabi. Ya Rasulullah saya tidak akan punya kesempatan ngambung petengnya jenengan. Kecuali dengan cara demikian. Karena saya berharap lewat pernah ngambung petengnya jenengan. Jemen untuk syafaat jenengan. Dan itu dulu juga ada hukum bid'ah. Tapi gue rasa ngambung aku kan. Intinya itu betapa akhlak Rasulullah itu yang paling dikhawatirkan mendolimi sahabat. Lalu kalau cara tukaran sampai santri, sampai Mustafa, sampai Ruben, kalau tetap pedih, pedih kalau itu posisi saya menang. Kalau saya menang itu mesti potensinya dong. Orang kalau di atas potensinya kan. Mendingan kalau tukaran ambek presiden atau ambek gubernur malah pede.
Berhubung musuh kula misalnya keren, karuan kula dungo ambek pangeran. Butuh bala bantuan. Itu khasnya ulama, ini mergo tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Misalnya ini uang wis melete-melete, misalnya pengurus pusat debat ambek pengurus RT. Kita ini levelnya nasional kok musuh kiai RT. Momennya struktur. Soalnya uang pengurus ormas, sing pengurus kelas nasional, kok musuh pengurus cabang kan. Kamu harus nurut saya, secara struktural Anda ini di bawah saya. Padahal tiangnya ngalim pulau, yura levelnya. Ya orang-orang seperti itu kan gak jelas. Kalau di tradisi ulama enggak ada seperti itu. Kadang sing cilik diridani pangeran, sing gedhe ra diridani pangeran, sing roh. Malahnya sama aman, jadi muridku aman. Kemungkinan tak kongkon kecil, tak salah nol kecil, tak barno Gusti semulus. Antum utul apa cara kanjeng Nabi merdeka wis musani dewe-dewe. Itu khasnya ulama karena tadi tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Oma akhirat itu mau pantas digoni wong sing zaman ning donya ora kepengin menang. Ya semua tadi kok khas kok lama. Jadi ya semua khas kok lama. Kami tadi kalau suwon lewat ngaji niki sampean ngerti ya. Wong kafir ya digawe pengira. Ya ono gunane. Gunane iku mau kita ora tau. Salaba sing dhisik dilakoki hama matal masjid. Ini merpati ini masjid. Mergo ora tau ra jamaah. Bertahun-tahun jenenge salaba tukang jamaah sampai wong darani hama matu masjid merpati ini masjid. Suatu saat dia matur ya Rasulullah, kula niku nek agar jamaah ku susu mulai tak kok iki nek opo bagi anggar bar salam kok mlayu mulai dari bojo kula teng omahe ku uduk. Saged te salat nak ngenteni pakaian saking kula gentena. Tapi Nabi ngendikan itu mungkin lebih baik ya salat. Bon. Bareng ngoten sesuai gak kuat yo ndongakno Nabi sugih. Jadi Nabi jangan-jangan tidak lebih baik bagi kamu. Tidak ya Rasulullah, kula pun mboten betah melarat. Ben Nabi didongakno sugih. Riyen hartane tiyang Arab niku wedhus. Di wedhus pertama iku wis gampangane loro telu. Wis wedhus sak cepet selingkuh kok cepet lah pokoke mal hasil. Wong pancen ora tau akad apa nikah wis koyo cepet. Mane sing ora akad nikah ya koyo wedhus. Pala hasil terus akhirnya anaknya akeh, wedhuse akeh mabel jabal. Lan kula ngelingno tenan iki fatwa kula teng ngaji niki. Kowe nek lomo saiki mung cek melarat, tak jamin wong melarat kowe gampang lomo. Mergo wedhus iku zakate kan per 40 itu satu. Itu ngene iki yo. Nek 40 siji berarti 80 loro. Misale nek 100 swidak papat. Wis gampangane per 100 iku berarti loro nek jamin. Berarti nek 1000. Pinten? 10 iku. 20. Salah bau di patang ewu pedes. Rong puluh ping papat lah. Bolong puluh. Akhirnya salah bau muni iki gak zakat pemerasan. Kok kalongnya kakean. Mulanya kalau darah nih, santri nak ben lomo bagi ini bisa iki. Ya iki misalnya ada santri melarat, duit cempe loro atau dipitik jago loro. Itu dijaluk kia ini sito oleh, padahal 50%. Tapi nak disapi loro. Oleh dijaluk sito. Lho Mustafa mek kula lomo, ndek sepeda motor elek, tau tak guyoni, mos tak pek. Nggih Gus. Jajal misale duwe Fortuner, Pak Alphard. Ya, dekne dia Alphard terus sampe duwe Kijang lah misale. Innova, tak jaluk Innova ini mesti ra oleh. Padahal zaman melarat duwe pitik loro tak jaluk kabeh. Oleh. Padahal 100%. Zaman melarat tapi di loro aset. Ya itu tadi. Ketika 40 diambil 1 ketok sidik. 80 diambil 2 ketok sidik bareng 40.000. Oh Allah tersinggung nabine darane pemerasan. Jadi sakjane tersinggung Allah ora perkara salah ba medhek ne komentari hadza laisa bizakat wa inna ma huwa kharat. Iki ra zakat tapi pemerasan. Oh tersinggung pengira. Salaba dicap dadi wong munafik. Imane ora ditampa ila yaumil kiamat. Mulane disebut
Wa minhum man ahada waha la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa lanakunanna minas. Soalnya terus saat terusnya terus falamma ta'atahum min fadlih bakhilubi wa tawallawahum murim. Terus fa'aqobahum nifaqon fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu. Pangeran ngecap munafike sak labeh nganti ketemu pangeran. Berarti dia yang munafik ila yaumil, padahal dia yang tobat. Lu perlu dicatat salah bae tobat. Tobat bareng Nabi direspon langit, Allah nurono ayat iku dene wedi. Wedi tobat, sowan Nabi. Sowan Nabi katuri zakate. Wong Nabi duka gak gelem nampa. Jadi masyhur Nabi gak nampa sedekah sinten? Salah bae zakate salah. Sajane menangi tobat. Sampai ayatnya wa ma man'ahum antuk qabala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasuli wa la tuna salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum kari. Cik itu. Bareng Nabi ra nampa, Nabi suatu saat wafat. Abu Bakar disewani meneh. Salabah badhe zakat. Abu Bakar wong Rasul ora wani nampa, ora wani. Era Umar ya gak wani nampa. Mane medhit nak kepengin tobat saiki wong rum sugih. Lalu pulau senang sudah kau saya gimur kau pulau orang suke, wapet sudah kau suke. Zara saja ini sope zak, ini sope tijaro, orang persen setengah. Sani sope sekitar orang 60 juta lah. Kalau nanti ngitung ya, pokoknya ini sope tijaro itu 2 isruna miskolan, 20 nopo miskol. Itu kalau digramkan itu sama dengan 84 gram. Itu kalau diuangkan sekitar 26 juta. 26 juta itu kalau 2% setengahnya sekitar 600.000, 620-an. Pinten? Nggih to, nggih. Per 1 juta itu selawe aku. Nggih. 2/5 ne 1 juta itu pira? Selawe aku. Tiap 1 juta kan zakatnya pinten? Nggih to, nggih. 2% setengah 1 juta kan? 25.000. Berarti tiap 10 juta 250. Berarti kalau 20 juta 500, padahal saat nisab itu sekitar 26 juta. Nanti kalau hitung sekitar 620 ribu. Ya sekisarannya gitu. Karena emasnya itu 84 gram. Kalau 1 gramnya 400 ribu, 4 kali 6 kan 24 ya. Pokoknya sekitar 26. Pinten 2 kan? Pokoknya sekitar 26 ya. Nah saya ini duitmu mau 26 juta. Ngetahuan duit 600 ribu kan enteng. Mereka 600 ribu kalau duit jajan, paling untuk HP Cino. Nah, saiki duitmu 1 juta. 1 juta itu 4 nisok. Terus gaya 1 juta lah misalnya. 1 juta berarti 4 nisok. Berarti 600 ribu kali 4. Terus piro? 2,5 juta. Saiki nak 1 miliar. 2,5 kali 10. Berarti 1 juta. Kalau duit 1 miliar, ngetoknya 1 juta itu sabut. Wah, itu kena tak gue kontranya. Mereka harus duit modal, 1 juta duit modal, lalu orang miliar 1 juta, nah, di bank tak zakat orang, tak gue ayah, atau tak gue, macam-macam pikirannya. Atau misalnya tak gue bayari supir, bayari karyawan. Karena 2 miliar itu zakatnya sudah 50 juta, sudah uang. Uang bisa dipakai modal, malah eman. Atau zaman 60 juta zakatnya mau 600 ribu, kan kayak duit jajan. Nah, sekarang kalau uangnya 10 miliar, berarti bro, mau kan tiap 1 miliar itu? Itu? 2 juta setengah ya? 250 juta. 1 M ya? Buat setiap 1 miliar itu? 25 juta kan? Lah anak 10 miliar? 250 juta? Oh meriah kan? Mulanya ke Dura Zakat, perkaranya duitmu 10 miliar, paham ya? Jadi saya menduga Anda ada zakat, bergeuang Anda 10 miliar. Kan abot ngetok nabi rumah? Rung atas saya ketika itu. Terus kena ketika Innova kan? Apa mergo melarat kira zakat? Aduh mergo melarat, dimakfu. Mulanya ke jegeman, nyala orang suga gak zakat. Lu yang abot orang suga. Mergo zakat itu terus ketok duit, ketok korot. Nah, itu pangeran. Mulanya nak lomo saya kimbung saya melarat. Sampai di desa Mejara tak hukumi melarat. Nah, zaman akhir di desa Mejara tu saya melarat. Maksudnya ya orang melarat banget, tapi ya melarat. Nak berdingan ni Josoros kan dia melarat.
Jadi aku pangeran. Jadi ono tobat radhi tombai wono. Jadi aku tobat di sini. Salah. Mereka awal dahulu faak kobarum lifaqom fi kulubi ila yaumi yalqaunahu sampai ketemu pangeran. Saja ini sahabat itu tobat. Nabi Sugeng itu tobat. Tapi bila Nabi radhi tombai, kau Nabi sedukoh. Pangeran itu. Artinya medit itu bisa ditobati. Mereka salah kepengen sodako, kepengen zakatnya Nabi. Tapi cangkem elek itu bisa ditobati. Mereka komentari Nabi itu pemerasan, itu tersinggung. Allah tersinggung, kekasihnya dikomentari. Pemerasan.